That one's just me, times two. Halo guys, balik lagi di channel Tupai. Kali ini aku mau nge-review bonus package dari top up 2000 AC buat TLPD 2002 nanti ya. Jadi aku mau siap-siapin AC buat beli item-item kalau ada naval bagus aku mau beli. Di sini aku udah top up 2000 dan bonus 1000. Jika kalian ingin top up, aku saranin sekarang langsung top up, soalnya ada bonus 50%. Jadi kalian mendapatkan, jika kalian beli 2000 dapat 1000 token, kalau beli 900 dapat 450 token. Oke, langsung saja kita pergi ke badge di altar kayaknya. Soalnya aku baru beli kali ini ya. Biasanya ya free to play. Nah, ini dia. Infernal Underworld. Kita langsung shop. Di sini ada banyak sekali item yang aku incer ya. Jadi ya worth it lah untuk 2000 token. Oke, langsung saja kita lihat. Oh, yang ini bisa diubah warnanya ya. Oke, kita beli. Oh, enggak cukup deh. Ini item backpackku. Wih, keren. Bagus. Wah. Ini bagus banget ya buat kayak cosplay Sunjiwo tambahan. Ini ada yang seated. Wih, di keren. Ini keren menurutku. Keren. Aku suka ini. Aku mau beli ini dulu. Oke, yang ini yang nggak bisa diubah warnanya, jadi kayak dari sananya sama, cuma ya warna aja sih pembedanya. Wih, ini yang cuma satu tangan, ini yang dua. Wow, keren. Yang ini yang warna biru, yang paten warnanya, keren sih. Kalau kalian suka Dage, jadi pengikutnya Dage, kalian wajib beli ini sih kalau udah unlock. Ini yang versi dualnya. Ini kalau nggak salah kayak di anime itu ya, apa yang Demon Slayer yang musuhnya, ya itulah. Ini aku tampilin orangnya. Oke, lanjut kita review. Ini yang dual katana, keren sih, detail banget gitu loh. Ini ada romajinya, gak tahu apa ini, kayaknya sih bulan itu. Ini yang warnanya paten. Bentar, ini ada efeknya apa enggak sih? Soalnya tadi aku nonaktifin animasi buat farming ya. Oke, kita coba badge lagi. Dari mana tadi ini? Oh, nggak ada kayaknya. Keren sih, sumpah keren. Soalnya kalau yang baru-baru ini ya kurang sih, kurang bagus menurutku. Jadi aku ambil ini aja. Tadi aku juga suka jadi legend. Wih, Trisula juga kelihatan. Wih, di sini aku suka soalnya ini detail banget ya, lihat badannya. Keker banget kayak tubuhku di real life. Nah ini, wih deh. Tapi kalau aku kurang suka itu kayak banyak, kebanyakan kepala ya di sini. Andai coba ini cuma ini aja itu lumayan lah. Ini di sini kepala, tapi untuk detailnya sih bagus juga sih. Wih, ini ada tatunya.
Oh ya, belum tak liatin yang cewek ya. Ini yang versi cewek. Ini juga yang versi cewek gini. Kalau menurutku sih, kalau versi cewek ini kurang cocok. Beneran, kali ini aku suka yang versi cowoknya. Kalau versi cewek ini kurang. Gila, ini keren. Ini yang warna biru patennya. Menurutku ya bagus sih. Kalau kalian, apalagi kalau suka jadi legend ya, pasti suka ini. Wah, ini jadi zombinya ya. Kita lihat. Gawatil banget. Ini jadi kayak pasukannya Dagi beneran. Oke, yang enchanted. Nah, di sini aku sukanya tuh ada matanya loh. Di sini ada tulisan romajinya. Keren banget. Sumpah keren. Tapi kalau Naval sih ya kurang, soalnya nggak kelihatan. Kan ciri khas Naval ada kayak bekas scar-nya di mata itu loh, yang jadi ciri khas Naval, jadi nggak kelihatan sih. Aku mau ambil yang rambut biasanya aja. Helm-helmnya sih kurang suka sih aku. Sukanya yang rambutnya ini aja. Yang ada rambut-rambut, yang helm ya biasa sih menurutku. Nah ini. Wah keren kan. Langsung beli. Tapi belum tak review ya ini. Oke, ini yang buat ceweknya. Tapi kalau buat cowok sih masih cocok juga ya. Kalau pingin cowok yang rambut panjang, ini juga cocok banget. Gak kelihatan feminin sekali. Keren ini. Tapi ya sekarangnya aja dari wajah ini sih. Gak apa-apa ya, beli aja ya. Tak coba nanti kalau Navalnya udah rilis, aku mau nyoba wajah ini sama Naval. Keren apa enggak. Soalnya aku ngincer Abyssal sih. Kalau beneran rilis, aku ngincer Abyssal Naval sih. Ini versi ceweknya. Ini kebanyakan enchanted ya, bisa diubah semua. Wah, ini yang paten ini, yang biru Dage ini. Sama, cuma beda warna. Tapi birunya tuh kayak beda banget ya, kalau enchanted sama hasil dari Dagenya sendiri. Jadi kelihatan bagus ya. Jadi kayak ada efek shadow shadingnya, shadow gimana gitu. Di sini kan rambutku hitam, jadi ya ngikut rambut, warna rambutku sih. Oke. Ini yang zombie. Ya, bentar. Oke, kita pakai yang ini. Keren. Oh, jatanya. Yang infernal aja. Infernal shield. Ngeri gak tuh? Ngeri gak tuh? Sekarang yang back item. Ini yang enchanted ya. Ini yang cuma arun. Gak kelihatan sih, karena runnya aja. Wih. Nah ini bagus ini. Keren nih. Gila. Speedless aku. Kalau pakai Abyssal bagus gak ya? Beli aja dulu. Kalau dicocokin, kalau Abyssal cocok, wah ini keren nih. Soalnya aku kalau main sama Noob Apin yang akun lama aku itu kayak rugi gitu. Soalnya emailnya udah hilang sih. Soalnya ya gimana lagi, email bikin waktu SD. SD, SMP kalau nggak salah. Ini yang versi kelawar. Detail banget coy. Ya ini versi originalnya. Keren sih menurut gue. Gak ada tandingan. Keren.
prank. Nah, ini beli yang bisa diubah warna aja. Ya enggak bisa. Nah, coba kita keliling-keliling rumah dulu. Ya rumahku ya simpel ya. Tak bikin simpel. Baru kali ini aku mau nge-review rumahku. Nah, di sini aku kasih Scarbuck ya. Kalau pingin ngopi ya di sini, ke sini aja. Kalian ngopi-ngopi ke sini, ada kesediaan Scarbuck sini. Di atas mau nongkrong silahkan lo kan. Keren kan? Padahal ini free semua. Oke, kayaknya gitu dulu untuk review upgrade package. Tadi aku ada yang, nah ini enggak tahu apa ini. This achievement unlock purchase. Oh. Ada dapat bonus lagi, jir. Apa yang enggak tahu aku? Ya ampun. Kayaknya aku nunggu ada upholder ya, mau jadi member aku. Soalnya ini nggak bisa dibeli lo kan, mau upgrade waktu upholdernya itu aja keluar, jadi worth it dan lebih gigi lah. Oke, kayaknya reviewnya seperti ini aja dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa support channel ini dengan like, comment, subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk tunggu video-video selanjutnya. Salam dari Tupai. Saat kamu panggil namaku, ku hanya bisa diam terpaku.